Halo guys, oke kali ini gue bakal bikin tutorial cara pakai lapu-lapu guys. Oke jadi yang kita langsung aja ya. Jadi yang pertama kita bakal ke build-nya dulu, build-nya. Gear mana gear? Lapu-lapu. Oke, nah ini teman-teman. Jadi gue bakal pakai yang paling bawah karena gue set sebagai fighters. Ya kalau semi tank ya biasanya ini nih yang kedua, cuman ini masih kurang sih, masih kurang. Biasanya kalau dilihat banget yang endless battle gua ganti yang, kalau ada magi gitu ya gua ganti yang magi, yang buat magi itu. Oke, jadi yang ini karena gua bikin drone-nya ke set fighter ya, jadi gua pakai yang ketiga aja. Untuk yang belum gua assassin jadi ini physical attack sama physical penetrasi. Gua apa level 3 semua. Gua kesinin semua ya. Ya. Untuk ininya yang bawah ini terserah. Kalau saya sih pakai bounty hunter. Kalau yang kedua ini oke, sip. Yang kedua juga oke. Itu terserah kalian. Seenak kalian, oke. Kita langsung aja guys. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Cuman tadi si wrestlingnya AFK nih. Aduh, tai banget tuh orang. Ya untuk battle spillnya kalian pakai apa ya? Pakai stun, pakai flicker, situ. Ya, ya kadang sih gua ngelihat ada beberapa orang yang pakai fury. Yang menurut gua sih apa itu kurang apa ya, kurang cocok aja gitu. Soalnya kan kalau lapu-lapu kan apa ya, dia mengandalkan skillnya gitu, jadi kayak assassin gitu ya kan. Ya kan di sini Leslie-nya itu anjir banget tuh ya. Gila, jadi gua bakal jadi mid aja deh. Tuh baru menyambungkan tuh si Leslie, anjir ya. Karena cooldownnya ini yang skill satunya aja itu lama banget guys. Jadi kita memerlukan build yang, aduh mati tuh temen gue, yang apa tuh yang ada cooldownnya gitu. Oke, tuh nih gila banget tuh ya. Oh sama tuh ada Kagura. Sebenernya dia ultinya juga belum nyala nih. Di bawah, kayaknya ke bawah kali ya. Ultinya belum, soalnya ini kan susah banget ya hero ini ya. Buat ngarahin skillnya gitu loh, pas ulti gitu. Sebenarnya OP banget sih, OP banget. Kalau MM mah kena ultinya aja dah. Tuh kayaknya tuh Vanilla itu gitu ya. Tuh kan, gila kan, sakit kan. Ya cuman cooldownnya tuh lama banget. Nih udah jadi. Oke, kita cicil dulu. Tuh sakit kan. Kita kesini dulu buat ambil. Ya mati dia. Kayaknya sama-sama gigi tuh. Apa itu namanya Vaninya ya. Ya sama-sama gigi. Gila. Mana tuh, gak ada deh. Dan ini juga ada absorbnya juga sih. Oke. Gua ambil buff aja deh. Kayaknya gua ambil buff. Biarin dah. Biar cepet. Oke. Apa lagi ya teman-teman? Ya untuk ulti, jadi kalau pakai spell stun kan biar gimana ya, biar stun langsung kena ulti gitu. Karena enak, soalnya ngarainnya yang susah itu ngarainnya teman-teman. Oke, yang susah itu ngarainnya, ya kan? Oh, itu kita kesini dulu. Tuh kita kesini dulu. Kita udah level berapa ya? Kita
Sialan tuh. Malah kesini lagi sih. Oh. Oke deh, kena. Ya itu guys, agak susah sih nyari ikan, bener kan? Agak susah. Ya itulah kesusahan dari hero ini, maka jarang dipakai. Pas ulti susah banget. Tapi kalau udah terbiasa itu ya enak-enak aja sih. Deh, kok malah kesini anjir? Gimana? Ada yang mula kali ya? Oke. Untuk lumanya udah diambil tuh. Ke lumangnya udah diambil itu. Aduh, susah. Oke. Oke. Mantap teman-teman. Gila, kita triple kill kan. OP banget ini, benar. Ini OP banget, teman-teman. Kalau udah ulti sakit bener apa dia? Ah, kayak tadi tuh. Nyawanya tipis-tipis sudah. Auto kill, teman-teman. Jadi, wow, nice banget tuh. Cuman ya, kalau narahinya itu yang agak susah sih ya, teman-teman. Oke. Ya, itu siapa tuh? Ada Yabusa lagi nih. Oke, cooldown-nya kan lama banget kan, jadi ya kita harus sabar gitu. Kalau pakai Fury ya. Ini ada Fanny, ini ada Fanny nih. Ada Fanny apa Ciklop tuh? Dovani nih, Dovani nih, Dovani. Agak susah sih ya. Nice. Nice. Kita bakal coba. Malah kesana lagi. Anjir deh. Tadi ada kesalahan, temen. Kita nggak bisa gini. Tuh kan sakit bener nih. Apa ini kecuman? Nice. Fanny kita gigi kan. Oke. Mainnya hebat sih. Mantep tuh. Kadang gak ketemu. Kita coba guys. Gak mungkin tuh. Gak kenal temen. Apa sama Sudovan itu? Apa itu? My god. Udah cooldown lagi skill gua. Iki. My god. Cooldown teman-teman. Oke, kita bakal ke sini. Mantap, kena tuh. Nice. Mantap. Kita double kill. Gila kan, sakit bener ini lo. Percaya deh sama saya temen-temen. Ini sakit banget, tapi susah sih itu ngarenya tuh sampai gue nggak bisa bicara itu. Itu mati. Oke deh. Kalian push ya. Malah kesini anjir. Kenapa kesini anjir? Kalah ke Lord malahan ya.
Kita bakal cari mangsa lagi, teman-teman. Ya, sebenarnya mudah, cuman ya nggak terlalu mudah sih, agak susah. Susah itu pas ulti. Kalau itu bisa lari-lari, awas tuh, awas tuh, awas tuh, awas tuh. Nah, gini. Kena stun ya. Mungkin kemana lagi? Temen gue kemana lagi? Anjir. Anjir, gak kena teman-teman. Ultinya gila. Kalau kena tuh udah muka tuh. Susahnya gak di situ tuh kalau pas ulti. Gila. Susahnya di situ. Wah, dia udah nggak kuat kali ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu sih, cuman susah di ulti doang. Untuk build-buildnya kalian tadi kan udah tahu ya caranya. Kalau pas ulti kalian tunggu ulti kombonya, ulti skill 1, skill 2, skill 3, atau ulti skill 2, skill 3 kalau musuh lo kabur skill 1 gitu. Oke. Jadi kayaknya MVP teman-teman, gila MVP men. Sakit ya, sakit tuh sampai nggak kuat musuhnya. Kayaknya ada yang FK tuh di tim musuh itu, si siapa itu? Ini nih. Oke. Jangan lupa build-nya kalian simpan. Mana ya tadi ya? Nah, ini teman. Nah, ini sakit bener, sakit deh. Kalau bisa yang atas juga nggak apa-apa, soalnya kan ini kan butuh cooldown cepet gitu kan. Dia mengadakan skill. Ya untuk spillnya jangan pakai fury, menurut gue sih kurang. Pakai yang apa itu namanya, stun, flicker atau retribution gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian ya videonya. Kalau masih kurang kalian bisa komen di bawah. Kalian mau bertanya, oke? Thank you and bye-bye.